lagi home. Tambah lagi, nice banget nanti. Nice sekali ya. Oke. Buat kamu yang ingin top up game Pocket dan kami atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke, cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menampung ayo untuk ke Ampasan. Oke, sekarang kita ada di server 70 ya, dan ini adalah akunnya Killer B, alias akunnya si Rudy ya. Ini akunnya si Rudy, men. VIP 14, CP-nya udah 1,77 ya. 1.770.000, cuy. Dan dia ada di ranking berapa, coba kita lihat ya. Di ranking 70, top 1. Nice sekali Rudy, ternyata dia top 1 ya di server 70, cuy. Oke, di sini aku mau ngotak-ngatik ya. Ini udah aku obrak-abrik sih sebenarnya. Chipnya aku obrak-abrik semua, cuy. Chipnya aku lepasin semua ya. Chipnya aku lepasin semua, aku coba tata ulang. Aku coba tata ulang gitu. Dia kayaknya pakainya Mewtwo ya. Mewtwo untuk DPS utama kayaknya, karena udah sampai B11, cuy. Mewtwo-nya udah nyampe B11. Kita lihat Pokemon-nya dulu deh ya, bentar. Mewtwo-nya udah B11, 360.000. Oke, Rayquaza-nya 290. Oke. Oke, King's Rock, ini SP Storage, Metal Code, SP Storage. SP Storage-nya masih level 10. Ini beneran pakai. Wow, ini banyak banget yang pakai ya. Pakainya King's Rock semua, gila. Pakainya King's Rock semua, men. Itu nggak tahu tuh Palkia-nya beneran dibuil nggak itu. Palkia-nya enggak, Ho-Oh ya. Dia lebih ke Ho-Oh, bentar. Dia kayaknya, ntar kita auto dulu. Set, nah ini CP paling tingginya ya. CP paling tingginya gini, jadi kita pasang gini aja deh. Karena ini CP paling tingginya. Ntar kita lihat formasinya di arena deh. Formasinya di arena itu pasti formasi aslinya dia. Mewtwo sini, oke. Dialga depan, Ho-Oh depan, oke. Kita pasang sama kayak itunya ya. Depan, oke. Ini juga si ini di depan, yang di tengah tuh Hopa, oke. Mewtwo sini, nah ini ya, ini line up-nya dia ya, ini line up-nya dia. Chipnya udah aku lepas. Sebelum chipnya dilepas tadi CP-nya 1778. Setelah aku lepas jadi 172. 172 berarti nambahnya berapa tuh ya? Sekitar 58.000 ya. Hanya chip aja bisa nambahnya 58.000, men. Oke, masukin perlahan ya. Kita masukin perlahan dulu chip-chipnya. Yang pertama Mewtwo. Mewtwo ini paling bagus apa ya, karena dia pasti speed pertama kan ya. Kita lihat dulu Mewtwo-nya ini berapa, men. Kita lihat ya, Mewtwo-nya speednya berapa. 10.000, nice. 10.000 berarti kita pasang apa ya, ketika attack-nya di block dia akan menambah 12% critical rate dan damage ketika di block. Berarti pakainya fire dance paling cocok kayaknya fire dance deh. Jadi kita coba yang fire dance. Kita langsung ini ya, kita langsung set. Nah, gini. Fire dance langsung inlay. Mana lagi ini? Fire dance inlay. Set, ada lagi kah fire dance yang ungu? Enggak ada. Kita pasang yang biru. Inlay, set. Ada lagi kah yang biru? Enggak ada ya. Kita pasang yang ini. Kalau kalian masangnya kayak gini, yang jadi efeknya tetap common ya. Yang jadi efeknya common, tapi setnya kalian dapatnya epic. Dapatnya epic, tapi yang ini common ya. Untuk yang empatnya kalian dapatnya common. Ini soalnya udah nggak ada lagi nih yang biru nih. Oke, dan untuk yang dua ini kita kasih apa ya? Nanti aja ya, nanti kita pasang duanya nanti. Kita pasang yang skill dulu ya. Kita pasang yang skill dulu. Untuk Rayquaza paling bagus itu Frogtron. Karena Frogtron ini setiap 1% HP berkurang, dia akan menambah damage bonus. Oke, Frogtron kita cari yang paling tinggi. Nah, ini ada yang merah. Mumpung ada yang merah. Walaupun nanti yang lainnya tetap masih common ya. Yang lainnya tetap masih common, tapi nggak apa-apa deh ya. Nggak apa-apa, kita pasang aja dulu biar skillnya aktif aja dulu ya. Untuk Giratina yang nambahin damage reduction. Mana nih? Jika HP di bawah 75% akan menambah damage reduction sebanyak 9% dan Pokemon di kanan kiri sama belakangnya sebanyak 3,5%. Pakainya Snake Soul. Kita pasang Snake Soul ya. Kita pasang Snake Soul.
Kita cari ada yang purple kah ini ya? Ada yang purple. Terus ini ada yang blue. Ada yang rare, terus satu lagi ini deh. Kita pasang ini. Nice. Oke, Snake Soul udah kita pasang. Terus Hopa. Hopa ini counter attack ya. Ketika diserang ada 50% kemungkinan untuk counter. Berarti pakainya Tortoise Shell. Hopa pakainya Tortoise Shell ya, karena dia sendiri juga bisa counter attack ya. Kita cari Tortoise Shell yang bagus, cuy. Ini karena ungu ya, karena ungu kita pasang saja. Karena ungu kita pasang saja. Aduh, nggak ada lagi yang lainnya. Nggak ada yang ungu atau yang biru gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Untuk sementara ya, untuk sementara. Ini untuk Dialga. Dialga ini apa ya? Jika target HP-nya di atas 70%, oke, jika yang diserang itu HP-nya di atas 70%, damage-nya akan bertambah 13%. Damage-nya akan bertambah 13%. Kayaknya ini paling cocok sama Lone Wolf ya. Lone Wolf. Setiap ulti ada ulti mengurangi jika mati, jika HP di bawah 5%, damage yang diterima setiap ulti akan membuat shield. Setiap ulti akan membuat shield. Kayaknya buat shield aja deh ya. Dialga buat shield kayaknya bagus deh. Ya enggak sih? Tapi lebih cocok ini sih Lone Wolf aja. Lone Wolf aja ya, Lone Wolf aja deh. Kalau buat shield itu sebenarnya enggak terlalu cocok sih ya. Karena dia kan DPS kan. Karena dia DPS jadi enggak terlalu cocok. Ini kita masukin. Oke, terus yang terakhir ini untuk si Ho-Oh. Ho-Oh ini apa ya? Setiap ulti ada 6% kemungkinan untuk memberikan kontrol, memberikan efek kontrol ya. Setiap ulti ada 6% kemungkinan untuk memberikan efek kontrol. Kayaknya pakai psychic deh ini ya. Pakai psychic, cuy. Psychic. Pasang psychic. Ada lagi psychic. Psychic lagi itu ada yang purple ya, ada yang purple. Kita masukin aja purple karena dia AOE ya, karena dia AOE jadi kayaknya bagus pakai psychic. Oke. Terus udah ya, ini udah semuanya, cok, kayaknya udah semuanya. Sebenarnya harus ada yang dikasih sacrifice sih, tapi siapa ya? Hopa kah? Tapi kan Hopa kan di depan kan? Yang dikasih sacrifice itu siapa ya? Dialga apa ya? Kayaknya Dialga kita kasih sacrifice deh. Yang kira-kira yang mati duluan siapa gitu? Pasti Ho-Oh sih ya, biasanya yang mati duluan kan Ho-Oh. Oke lah, kita coba kayak gini dulu ya. Kita coba kayak gini dulu, cuy. Terus ini kita pasang aja asal ya. Kita pasang asal, yang penting gabung, cuy. Yang penting gabung ya, yang penting sama. Lah kok psychic sih? Oke, karena adanya itu jadi enggak ding. Ada, cuk. Kita pakai yang ini aja, set sacrifice. Ini kan sacrifice juga replace. Set terus si Giratinanya. Ini sacrifice, di sini ada enggak sacrifice? Sacrifice. Enggak ada, anjir. Ini ada ini ya. Ada fire dance. Fire dance-nya kita masukin aja karena dia blue. Sama-sama blue. Untuk Hopanya sacrifice. Nah, ini sip. Sacrifice kan, ini juga sacrifice, nice. Terus Dialganya pakai fear. Oh, fear-nya nanti Kita coba dulu pakai fear. Ini karena di line up utama ya, kita coba yang di line up utama doang, cuy. Set ala kajam. Si psychic ya, kita pakai psychic di sini, nice. Set udah semua ya. Sekarang berapa CP kita? Nambah 1000 ya dari yang tadi. Tadi kan 1778 ya, sekarang 1779. Oke, ini kita udah nambah CP-nya tapi nggak tahu ya. Nggak tahu, cuy, ini jadinya beneran bisa atau enggak ya. Jadinya beneran bagus atau enggak, anjir.
nanti udah diganti-ganti gini malah tambah rusak ya. Kita coba ngelawan yang nomor 2 deh. Aduh, nggak bisa ya, udah habis cuk. Ryuki, different ada nggak different? Ryuki, oke. Kita coba ya melawan Ryuki cuk. Kita coba melawan Ryuki. Bismillah gitu. Semoga nggak tambah hancur ya. Semoga nggak tambah hancur cuk. Semoga nggak tambah hancur. Kalau tambah hancur sih ya gimana lagi ya. Oke, nyerang di tengah. Set. Mewtwo-nya itu kalau di block, oke, nice banget ya. Kalau di block dia damage-nya akan nambah, cuk. Critical-nya akan nambah. Rayquaza semakin berkurang HP-nya, semakin gede damage-nya. Nice. Kalau di bawah 70% HP-nya Giratina, dia bakal nambah damage reduction. Nice banget. Oke, Ho-Oh-nya ini setiap Ho-Oh ulti dia akan ngasih kontrol ya, setiap Ho-Oh ulti dia bakal ngasih kontrol cuy. Jadi kalau bisa Ho-Oh ulti terus ya. Aduh, dia revive lagi. Gak apa-apa cuy. Dialga ini setiap, oh Dialga ini pakai sacrifice aja kalau mati duluan main di depan ya. Karena dia ini kalau musuhnya darah musuhnya di atas 70%, dia bakal nyerangnya bertambah 19% ya damage-nya. Set. Nggak ada yang kena kontrol dong dari Ho-Oh, padahal dia ulti men. Gila, tambah hancur ya. Bukannya tambah menang, malah tambah hancur ya. Bukannya tambah menang, malah tambah hancur dong. Oh nggak menang ini, cuk menang. Kamu kira tambah hancur aja. Oke, nice. Set, masih aman. Either yuk. Nether fire, nice, nggak jadi ulti ya. Nice sekali, mati. Ho-Oh-ku mati, nggak apa-apa ya, karena kita masih punya Mewtwo B11 dan masih punya Hopa. Mati anda, set. Tambah lagi, nice banget mati. Nice sekali ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian apa namanya, naruh skillnya bener itu, kayaknya bakal ada efek cuy, bakal ada efek. Nggak mungkin nggak ada efek ya. Kalian kalau kalian lihat liveku kemarin, itu si Luoyi bilang, Ampas kamu habis upgrade Pokemonmu ya, kenapa aku sekarang nggak bisa ngalahin kamu, katanya gitu kan. Padahal aku nggak upgrade Pokemon cuy, aku cuman ganti chip doang ya. Oke, jadi itu ya, aku cukupin cuy video sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya klik like share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching, see you in the next video. Salam Ampas Gaming, bye.